semua tudung aku beli ni apa? Ni apa? Aku tak pernah cakap aku tak nak pakai tudung. Ni semua apa? Berlambat-lambat lagi. Sekarang bilik aku penuh dengan tudung. Baju-baju semua penuh ni kat lantai aku. Siapa korang tahu ah, pakai tudung tak ada masalah lah untuk aku. Siapa kenal aku dulu dari Brunei? Korang ingat tak tudung aku lepas daripada lutut lah? Siapa ingat? Siapa ingat cuba komen kat sini. Masa kat Brunei, ex-husband aku tattoo penuh ah. Solat pun tak pernah, tapi aku tak kisah sebab dia suami aku. Aku tetap taat dengan dia. Aku tetap taat dengan dia. Dia nak aku pakai tudung sampai lutut lah. Tak ada masalah. Apa masalahnya? Pakai tudung benda yang elok. Bukannya kau suruh aku pergi menari. Apa masalahnya? Dah cakap. Abang duduk diam-diam kat rumah. Jangan kemaruk main TikTok. Jangan kemaruk main social media. Awak tak tahu lagi social media ni padahnya macam mana. Tak, nak juga. Up juga. Up juga. Up juga. Sebut nama Anju lagi. Yeay. Yeay, sebut nama Anju lagi. Sebut nama Anju lagi. Sebut nama Anju lagi. You're 45 bro. You're 45. Kau dah pergi haji. Kau patut lagi matang. Kau patut lagi pandai handle situation. Ini apa benda ni? Alih-alih putar aku tak tutup aurat. Awak cakap awak nak low profile. Awak cakap awak tak pernah guna saya untuk konten. Okey, contoh, saya tunjuk contoh. Ni apa? Perempuan tak pernah salah tapi boleh ketunjuk aurat pada semua. Tak nak tunjuk aurat tapi kiss-kiss. Okey. Tolonglah jaga aurat bekas tunang bla bla bla. Punya ni nak low profile tapi semua ni dia cakap. Habis. Tengok nampak? Tak nak lah saya. Saya tak okey untuk dia. Dia sendiri cakap tak nak. Okey ni ha. Ni semua dia tulisan dia. Perempuan tak pernah salah. Ya, perempuan tak pernah salah. Petunjuk aurat pada semua. Ni awak reply dekat netizen eh? Ni awak reply kat dia kat netizen. Saya malu. Awak malu. Awak malu. Awak malu ya bot. Ini awak cium saya awak tak malu ke? Awak cakap kat followers awak malu. Ni awak cium-cium peluk-peluk saya tak malu ke? She said I buat konten dengan dia. Sekarang ni konten eh? Sekarang ni siapa buat siapa untuk konten? Sekarang ni siapa buat siapa untuk konten? Saya tak nak buka mulut. Kalau saya nak buat konten saya dah cerita hal sebenar. Saya tak nak buat konten. Sekarang ni siapa yang buat saya konten? Siapa yang buat saya konten? Korang tanya saya dari semalam, dari hari tu. Saya tak nak cakap apa-apa. Tak apa. One day akan terbuka. Siapa buat saya untuk demi konten sekarang? Awak kata awak nak low profile. Kalau awak low profile, awak tak buat semua kerja ni. Betul tak? Kalau awak nak low profile, awak tak buat semua statement ni. Tapi tak apa. Dek nak air dek? Thank you. Tapi tak apa. Okay. Saya sabar. Okay. Tak apalah. Saya anggap saya tak nak gaduh dalam benda ni. Tak apa. Abot, Anju salah lah. Anju jahat, Anju busuk, Anju teruk, Anju tak dengar cakap, Anju buka aurat lah. Perempuan tak sedar. Tak rugi pun kalau saya cakap macam ni. But please, enough. Cuba try satu hari, stop posting pasal saya, stop sebut nama saya. Enough. Saya ada minta maaf teks kat awak. Ada ke tak ada? Saya kata kita tak payah bermusuh. Tak apa. Enough. Kita dah putus. You nak putus, dah. I kasih you putus, tak apa. I siap cakap lagi kat orang yang you yang putus dengan I. Supaya biar ambillah segala-galanya. Tak rugi. Tak rugi, okay? Tapi saya harap, tolonglah saya minta jasa baik awak. Stop guna saya untuk konten. Saya ni janda, saya ada anak satu nak jaga, kan? Sudah-sudahlah. Awak dah menang dah, bot. Awak dah menang dah. Kan? Saya dah malu. Kan, family saya dah malu. Awak dah buat konten kata awak tak nak kat saya sebab saya ni seksi apa. Tak apa. Dah, awak menang. Okay, awak dah menang. Apa lagi awak nak daripada saya? Cukuplah.
Let me move on. Let me move on.